dan kemampuan untuk meningkatkan kinerja. Yang perlu digenjot habis adalah perbaikan kultural, reformasi kultural. Dan ini kita lakukan diantaranya dengan perbaikan kesejahteraan. Alhamdulillah, Bapak Presiden, mulai bulan Juli ini, dan adik-adik ada yang beruntung ini, mulai bulan Juli ini, nanti tunjangan kinerja Polri bersama-sama TNI mendapat kenaikan 70%. Baru 33% Polri. Sebelum ini 53%, 53. Sementara teman-teman Pak Yuyuk dapat 60%. Tapi mulai bulan Juli ini kita sama-sama dengan TNI, ya alhamdulillah Pak Presiden memberikan 70%. Untuk perwira, pamen mungkin nggak begitu terasa. Tapi bagi pama ke atas adik-adik nantinya, dinas apalagi dinas daerah terpencil, kenaikan 1, 2 juta, 3 juta itu sangat terasa sekali. Nah ini salah satu yang kita lakukan perbaikan kinerja, termasuk juga untuk masalah perumahan sudah kita pikirkan untuk membuat rumah DP 0.